Pemirsa, dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara 77, Polres Tanah Toraja menggelar berbagai kegiatan lomba dan juga bakti sosial. Salah satu kegiatan lomba yang diadakan pada Sabtu tanggal 24 Juni tahun 2023 adalah lomba domino bagi masyarakat di Tanah Toraja. Ketua Pordi Tanah Toraja Welem Sambolangi juga mengatakan, mulai dari Polres, ini akan menjadi gayung bersambut untuk memasyarakatkan olahraga domino di Tanah Toraja. Ratusan warga yang antusias bertanding, padati halaman Mapolres Tanah Toraja untuk berlaga. Menyambut HUT Bhayangkara ke-77. Polres Tanah Toraja melaksanakan berbagai kegiatan, diantaranya itu pertandingan, bakti sosial, dan bakti kesehatan. Untuk pertandingan, salah satunya adalah pertandingan domino. Ini kolaborasi dengan Pordi ya? Tentu semua olahraga akan bernaung di KONI. Kalau untuk domino, itu organisasinya adalah Pordi. Hari ini, saya sebagai Ketua Pordi Tanah Toraja menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada Bapak Kapolres Tanah Toraja yang menjadikan salah satu event pertandingan domino dalam rangka mengisi hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-77. Dimulai dari Polres, kita akan bergandengan tangan untuk lebih memasyarakatkan olahraga domino. Terima kasih Pak Kapolres hari ini sudah memulai dan kita berharap bahwa ini akan menjadi gayung bersambut dalam rangka memasyarakatkan olahraga domino. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, di seputar Kita News Channel, Muhammad Hanif mengabarkan.